Beserta dalam rangka kegiatan sepeda santai dalam rangka HUT Lampung Barat ke-29. Baik, Pak. Udah ya, karena kalian pengen coba, pengen merasakan ya, tapi jangan lakukan karena kita melakukan protokol kesehatan, kesehatan dari rumah sudah bersih-bersih, bawa hand sanitizer dan yang lain-lain, juga untuk tetap menggunakan perangkat sepeda masing-masing ya, tetap jaga jarak yang pasti dan masker jangan lupa untuk dipakai. Pasan kegiatan sepeda santai dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Lampung Barat yang ke-29 yang tentunya akan kita meriahkan untuk menyongsongnya dengan kegiatan sepeda santai ya, tetap dengan melakukan protokol kesehatan ya. Jadi para seluruh peserta sepeda santai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Dan yang terpenting, jangan bertukar-tukar alat ya. Jadi kadang ini dari rumah sudah bawa sepeda sendiri, sampai sini pengen coba punya temannya. Pagi juga, wih semangat ya. Bener. Kuat nggak? Kuat nggak? Kecil. Wih mantap. Langsung aja. Izin apa Pak? Baik bagi para seluruh peserta sepeda santai, ini adik-adik dari senantiasa cuci tangan pakai sabun. Dan ini sudah tersedia, silakan berada di sayap kanan dan kiri jalan masuk dari Islamic Center. Sudah tersedia untuk tempat cuci tangan. Dan juga senantiasa selalu memakai masker ya. Masker hanya dilepas pada saat makan ya. Oke, dan yang terakhir untuk senantiasa menjaga jarak paling tidak minimal 1 meter ya. Dan bagi para peserta yang mungkin terlupa membawa masker, di sini gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Lampung Barat telah bersiap-siap juga untuk menyediakan masker gratis demi untuk mensukseskan kegiatan acara sepeda santai pada kesempatan hari ini. Dan stiker yang sudah dibagikan setelah ditempel di pakaian ataupun jersey-nya, mohon kerjasamanya untuk tidak membuang bekas. Penanganan COVID-19 telah menyediakan masker gratis dan juga untuk menempelkan stiker yang telah dipersiapkan oleh adik-adik dari Ikatan Murid Mahanai Kabupaten Lampung Barat. Dan kami mohon juga
lapisan belakang dari stiker jangan dibuang sembarangan, buang pada tempatnya. Dan kami mohonkan juga untuk pelaksanaan kegiatan ini agar tetap senantiasa mengikuti adaptasi kebiasaan baru dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan apapun. Dan nanti kami mohon. Ya, jadi kami mohon kepada seluruh peserta untuk tetap memperhatikan aturan lalu lintas dengan maksimal hanya membuat 2 banjar. Dekat melakukan WiFi, melakukan foto bersama dengan lebih dekat untuk saat ini untuk dapat dihindari terlebih dahulu ya. Kita senantiasa tetap menjaga protokol kesehatan selama kita berolahraga seperti pagi hari ini ya. Karena bagaimanapun imunitas itu akan senantiasa sini aja. Sampaikan kepada Bupati Lampung Barat dalam rangka turut serta untuk melepas kegiatan sepeda santai pada kesempatan hari ini. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres untuk dapat berada di atas tribun. Belum turun ya, rombongan itu dari Sumber. Iya. Turun dulu. Baik. Banyak rombongannya. Kami mohon kesediaan untuk dari rekan-rekan sepeda dari Sumber Jaya. Jangan pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami pun. Iya, segala puji yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam mari sentiasa kita sampaikan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan sepeda santai dalam rangka hari ulang tahun ke-29 Kabupaten Lampung Barat. Dan senantiasa kita bertemakan bangkit bersama menuju tatanan kehidupan baru hebat dan sejahtera. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bupati Lampung Barat untuk dapat melepas secara resmi kegiatan sepeda santai hari ulang tahun ke-29 Kabupaten Lampung Barat. Siap? Sehat semua? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha kepada Allah SWT, sepeda santai dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Lampung Barat yang ke-29. Dengan ini kami buka. Selamat jalan kepada seluruh peserta sepeda santai hari ulang tahun Kabupaten Lampung Barat yang ke-29. Tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan dan juga peraturan lalu lintas ya, dengan tetap membuat barisan hanya sebanyak 2 berbanjar saja ya. Jangan bersemangat terlalu ya. Jangan terlalu semangat, jangan semangat terlalu ya. Iya, kita sepeda santai, jadi jangan berusaha terlalu keras ya. Santai saja, kita santai nanti pada saat finishnya di Kebun Raya Lia. Ada Pak Iqbal. Coba masih ngobrol. Ya, berbentuk 2 banjar ya. Jangan lebih dari itu. Di jalan raya kita menerapkan protokol kesehatan ya. Baik, jangan terlalu pelan, baik. Baik, tetap berhati-hati menjaga protokol kesehatan ya. Jangan terlalu dekat dengan yang lainnya.
Jangan saling bertukar peralatan juga ya. Cuci tangan, senantiasa terus diterapkan, pakai masker ya. Mungkin yang terlalu ngap ya, tidak biasa, mungkin bisa diturunkan dikit lah ya, untuk dapat berikan sirkulasi, pernapasan juga. Iya. Ya silakan komunitas yang lain yang masih belum, para peserta sepeda santai lanjut menyusul, jangan sampai dengan terpotong ya, jadi barisan terus sambung menyambung ya, diusahakan tidak terjadi jarak yang jauh antara pesepeda satu dengan pesepeda yang lainnya. Wow. Mantap. Kupon-kuponnya masukin, yang belum dimasukin. Pemandangan yang luar biasa elok dan indahnya dari kawasan Kebun Raya Liwa. Oh, ya, tetap semangat. Ada sama panitia. Ya. Pariwisata. Ya sudah sampai, silakan tuh dapat. Ya, nanti saya cari itu ya. Dan juga ya, ya, mengambil air minum dan juga menikmati kopi robusta khas Kabupaten Lampung Barat. Iya.
seluruh peserta yang baru saja sampai. Silakan dapat langsung bergabung bersama rekan-rekan, memarkirkan kendaraan sepedanya dan juga membentuk barisan yang rapi ya. Jadi tolong tetap menjaga jarak dengan antar peserta, paling tidak minimal 1 meter bagi yang membawa. Apalagi di dalam pandemi COVID-19. Jadi baik, kita tetap jaga tubuh kita supaya sehat. Sama aja. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tapi pun yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir pada kesempatan ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ketua Pengadilan Agama, dan Pak Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, dan para kepala perangkat daerah, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK beserta para anggota, dan para komunitas sepeda se-Kabupaten Lampung Barat yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan dan saya cintai. Tepuk tangan dulu buat LGC, Liwa Group Community. Yang berikutnya GSS, Gos Sebarusai. Udah itu BBC, Bicycle Bike Community. Udah itu Beser, Polres Lampung Barat. Yang berikutnya adalah komunitas sepeda PC. Dan juga rekan-rekan wartawan yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita terasa sehat semua. Seolah-olah tidak pandemi COVID-19, betul apa enggak? Tapi seolah-olah. Ya, justru kita melaksanakan kegiatan sepeda santai ini supaya imun kita kuat. Betul apa enggak? Karena kalau kata dokter, salah satu penyebab kematian itu adalah orang yang tidak optimis. Kita udah nanjak, dia udah depan lagi. Ini kata saya sepeda-sepeda apa? Pas ditilik-tilik ternyata pakai mesin sepedanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh peserta, kita buat happy ya. Hari ini kita buat senang-senang sajalah ya. Intinya Pak Bupati, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut memeriahkan HUT Kabupaten Lampung Barat yang ke-29. Mudah-mudahan kegiatan ini walaupun di tengah pandemi tidak akan mengurangi rasa kebahagiaan kita, rasa kecintaan kita, rasa kepedulian kita terhadap Kabupaten Lampung Barat ini ya. Karena memang sekarang ini Lampung Barat ini kalau bicara wisatanya luar biasa banyak. Nah, salah satu upaya kita mempromosikannya adalah dengan cara sepeda santai menuju objek wisata, yaitu Kebun Raya Liwa. Ini Pak Bupati, terima kasih kepada para mulimanai yang dari tadi starnya, tapi susah ini ngelihat kecantikannya karena tertutup dengan yang namanya masker. Tapi jangan pesimis ya, karena menilai mulimanai ini nggak usah dilihat maskernya, tetapi pasti ada poin-poin tertentu yang akan dinilai oleh panitia ya. Selamat berkompetisi nanti tanggal berapa Riyadi? 26 ya. Tanggal 26 nanti akan ditentukan siapa yang berhak yang terbaik.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ini apa namanya dolpres yang disiapkan oleh panitia ini ya. Ini sebetulnya bukan hadiah. Karena kita hari ini bukan kebut-kebutan, bukan cari kemenangan, tapi hari ini silaturahmi. Yang kedua adalah kita sama-sama supaya kita sehat, menjaga kebugaran. Ya. Jadi Pak Buati nggak usah panjang-panjang. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kesempatannya goes bersama Pak Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mudah-mudahan Desember, kalaupun suasana sudah normal kembali, ya, kita akan melaksanakan goeser yang rutenya lebih jauh. Nih Pak Haji, kalau hari ini mah 7 kilo. Geningan mah, dengkul kayak jengkar rasa. Bener tuh? Nah, tetapi lamun SBC, LBC, encan tiap asa 7 kilo, lamun arek 20 kilo, sok ke Lombok. Iya, ke Lombok seminum, di situ kan ada danau ranau yang bisa dinikmati. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Salam hormat buat keluarga, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker, ya. Jangan lupa pakai masker. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Iya, kita luar biasa untuk dapatin kupon. Ternyata memang untuk dapat, ya. Oke, cocok? Iya. Masih SMA apa udah mahasiswa apa udah bekerja? Masih SMA. Kelas berapa? Kelas 3. Oh. Ini SMA-nya tahun berapa? Kelas 3-nya. Tahun 2020 apa 2014? Dah. 2015, Om. Selamat, Ayang. Ya. Om. Langsung di bawah. Mau di foto dulu apa langsung di bawah? Oke, okay. Selamat ya untuk komunitas Fiksinya. Luar biasa, mereka luar biasa tadi sudah minta kupon sedemikian rupa. Harus dapat kupon, ternyata memang dapat juara ya. Oke, okay. Dapat door prize-nya. Oke, okay. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat. Ibu. Siap-siap ya. Tapi kalau kulkasnya dibawa naik sepeda berat nggak? Kosong 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 satu satu kosong kosong lagi kira-kira ujungnya berapa ya? 7 kosong 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 satu kosong 7 ada ada siapakah yang beruntung ada ini perwakilan dari dinas mana ini ya? yang sayang istri dapat kulkas. Iya. Dari inspektorat ya? Dari PU. Iya. Oke, okay. Sekutu terpadu ya. Oke, okay. Akur nomornya. Selamat ia mendapatkan satu unit kulkas satu pintu. Iya, mudah-mudahan semakin cool ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Pantinya Farsya Mamsus yang sudah mengundi satu hadiah door prize. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kesediaan dari Bapak Kapolres Lampung Barat untuk juga mengambil satu buah kupon door prize ya. Jadi kita nggak tahu apa ujungnya tapi ya. Waduh, poligon merah. Luar biasa, nyesel saya gak masukin kupon tadi. Mana duluan nih? Oke, okay. Cuci apa sepeda duluan? Sepeda? Mesin cuci duluan ya. Saya mulai dari belakang nih. Mulai dari belakang. Mulai dari nomor paling belakang. 4
empat? Empat. Lima. Lima. Empat. Empat. Kosong kosong empat lima empat. Kosong kosong empat lima empat. Persiapkan secara khusus oleh Koni. Oh, mesin cuci ya. Yo, foto dulu. Foto dulu ya, biar cuci-cuci bersih terus di sini ya. Dan juga dikeringkan musim hujan saat ini ya. Iya, momen kebersamaan luar biasa. Pak Kapolres dengan anggotanya. Iya. Ini langsung diangkat atau masih disisai, Mas? Nanti aja. Oke, selanjutnya ini. Sepeda memiliki nilai histori luar biasa. Kabupaten Lampung Barat ke-29, semoga semakin jaya di bawah kepemimpinan Pak Farosil Mafsus, semakin dikenal secara nasional dan internasional. Amin. Baik, kita undi yang kedua. Nomor berapa ya? Yang pasti depannya kosong. Kosong. Angka ketiganya kosong. Angka ketiga kosong. Angka keduanya kosong. Kosong juga. Kosong kosong. Wah, ini angka beruntung nih, angka hoki nih. 6 7. Ya, siap siap. Kosong kosong kosong. Kosong 6 7. Kosong. 7. Kosong. Siapa yang berhasil mendapatkan satu buah harus Tom Hadi. Mendapatkan sepeda. Ini merupakan kenangan luar biasa ya, sepeda yang memiliki nilai histori ya, karena ini pernah dipakai oleh Bapak Kapolres Lampung Barat. Alhamdulillah. 00677. Foto dulu bersama Bapak Kapolres. Iya. Langsung naik kita ya. Sehat ya. Oh, kekenali. Langsung naik sepeda kekenali. Baik, selamat. Gimana Bapak Rusmadi? Sudah beruntung hari ini mendapatkan door prize satu buah sepeda ya, yang sudah pernah dipakai oleh Bapak Kapolres Lampung Barat, dan ini juga menjadi kenangan yang luar biasa. Ya Pak, Ustaz. Baik, selanjutnya. Ya, yang kecewa. Tidak mau kalah dengan Pak Kapolres. Permasalahannya, sepeda saya pinjaman. Jadi, saya kasih duit cash saja. Ya, oke. Ya, ini lo pada berharap dapetnya cash money, Pak. Iya. Pak Kapolres juga mau tuh, Pak. Ya, untuk hadiah TV. Kosong. 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 Kosong lagi. Ada yang tahu nggak nomornya Kodim berapa? 42. Tahu. Kodim Lampung Barat. Iya. Kok
bisa pas ya Pak. Iya. Nomor cantiknya nih 00422. Iya. Siapa? Iya. Yee, dapet 1 unit TV persembahan dari 22 nomor keberuntungan. Pas ya. Persembahan ya? Dari Koni Lampung Barat. Serahkan langsung oleh Bapak Dandim. Iya. Ya, silakan diabadikan. Sip, mantap. Selanjutnya, kemudian untuk hadiah cash money sebesar enggak tahu berapa ini isinya. Ya pasti bisa untuk beli sepeda, Pak. Ya, kalau beli kerupuk dapat satu gudang. Satu truk. Kenapa Palembang lagi? Waduh. Iya, nomor berikut yang beruntung persiapan 0 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
00523. Ada 52. Ada. Ada. Alon-alon ya. Ini rezeki goyang tanjakan. Alhamdulillah ya. Dapat cash money 523. Pas, pas. Pas, pas. Ya. Saya serahkan semua. Bisa berkenan. Siap. Salam Pabin. Bisa diambil dulu untuk diabadikan. Iya, persembahan cash money dari Kodim 0422 Lampung Barat. Oke, terima kasih kepada Bapak Dandim. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Bapak Kajari untuk dapat turut serta memberikan door prize yang juga merupakan persembahan dari PT Bank Lampung berupa kompor gas. Mikrofonnya. Iya, ulang tahun dulu untuk Lampung Barat. Tadi Pak Kapolres udah direncanakan rumahnya nih. Pak Dandim juga. Saya pengen ngasih keyboard di rumah, Pak. Jadi harmonika ada di mobil, cuma Pak Murah malu. Jadi terpaksa aja kita ambil aja ya. Oke. Terus. Iya, satu bawah undian, door prize. Siap ya? Siap. Nomornya kosong. Kosong. Kosong lagi. Kosong lagi. Kosong. Kosong. Enam. Enam. Dua. Dua. Tunggu, lihat dulu, dipirin dulu nih. Lima. Lima. Kosong, kosong, kosong. Enam, dua, lima. Halo. Ada. Di sisi kanan ada. Iya, ayo, ayo, ayo. Iya. Kosong, kosong. Kosong. Enam, dua, lima. Oke. Ini juga dari balik sana terus ya. Tadi ya. Kayak di sana memang hokinya di sana tuh, Pak. Apa ini ya? Iya, ini mendapatkan kompor gas persembahan dari PT Bank Lampung yang khusus ya dipersembahkan untuk para peserta sepeda santai dalam rangka hari ulang tahun 29 Kabupaten Lampung Barat. Iya, Pak Kajari. Sudah. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya mohon untuk dapat turut serta untuk memberikan hadiah door prize. Iya. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Bapak Akmal Abdul Nasir, untuk dapat bersama memberikan door prize yang khusus dipersembahkan oleh PT Bank Lampung. Ya. Minta tambah. Kita sebut nomornya ya. 03 kali.
perwakilan dari pelajaran agama, dan satu lagi nih, satu buah mushaf Quran yang khusus diambil dari percetakan di Madinah. Oke. Okay. Yeah. Ya. Yang beruntung mendapatkan mushaf Al-Quran adalah 0004 96. Nih mendapatkan mushaf Al-Quran ya, bekal dunia dan akhirat ya, ya langsung modal, dari percetakan Madinah. Modal untuk tidak cerai ya Pak. Ini buat mengharmoniskan ya rumah tangga. Oke. Okay? Ya, ada? Iya, ini kayaknya masih bujang ya. Nah, kalau masih bujang biar cepat dapat jodoh cepet, nanti ya. Oke. Okay. Silakan. Ayo, masih apa namanya? Hah? Filmizar. Boleh minta nomor HP-nya aja. Iya. Yeah. Tapi jangan GR, minta nomor HP-nya karena mau dikasih hadiah ya. 0004. Nanti bisa langsung kontak ya. 96. Oke. Okay. Oke. Okay. Cocok? Ya. Ya. Nanti kita catat, nanti kita akan serahkan. Oke. Okay. Ya. Ya, ya. Silakan berhubungan dengan panitia di belakang. Hmm. Baik, terima kasih untuk sesi penyerahan hadiah yang sudah disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama ataupun yang mewakili. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Irma Akmal Abdul Nasir, kami persilakan. Dapat, yang namanya juga beruntung, ya. Iya, kalau nanti dihibahkan lagi. Jadi ini niatku dulu ya. Iya. Berunding dulu, berunding dulu. Pak Wakil Ketua satu, Kesmani. Berapa jumlahnya? Berapa? Kasih ya. Di dompet ada berapa? Bawa dompet nggak? Ada ya. Oke. Okay. Untuk magicom dulu ya. Saya bacakan. 0005 28. 0005 28. Iya. Ada. 528. Siapa ayo? Yeah, dapat lagi dari sini. Lumayan nih Pak. Dapat magicom. Eh bukan ya? Iya. Dispen penanak nasi. Cocok? Iya. Terima kasih. Mas Bambang Pak Devi. Iya. Untuk dapat berfoto. Dan juga Wakil Ketua Satu Koni Lampung Barat kayaknya ada mau ngasih door prize tersendiri. Dikocok dulu. Gimana Kesmani? Iya dong. Wih, Kesmani, siap-siap ya, langsung jangan sampai lepas ini. 2, 1, 10. 10 kayaknya. 1. Biar kata Bu Sega, ibu-ibu kayaknya ini. Amin. Mudah-mudahan aja katanya. 0 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 0. Hei Pak, Bapak apa Ibu? 260 260. Yeay, doanya belum makbul nih Bapak. Belum beruntung Bu Seka. Masih Bapak Bu, kan hari Bapak hari ini ya. Uploadnya nanti di belakang. Ah ini mah tetanggaan. Oke. Okay. Oke. Okay. Cocok. Nanti langsung menghubungi Wakil Ketua Satu Koni ya. Pak Bambang Sudin. Oke, okay, langsung Mas.